Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Mie instan telah menjadi salah satu makanan yang populer di tanah air. Bahkan, kini kepopuleran mie instan juga telah dituangkan oleh para desainer muda ke dalam karya fashion terbaru mereka. Sebagai salah satu brand mie instan yang paling ikonik di tanah air, Indomie terus menginspirasi selera generasi muda dengan berbagai varian rasa, baik mie goreng maupun mie kuahnya. Bahkan, kini kreasi Indomie kekinian hadir dalam berbagai bentuk dan rasa. Dan sebagai bentuk dukungan Indomie terhadap kecintaan generasi milenial terhadap Indomie, di awal tahun 2018, Indomie meluncurkan kampanye Indomie Hype Abis, yaitu rangkaian aktivitas kekinian agar Indomie tetap relevan dengan kaum milenials. Salah satu kegiatannya adalah kolaborasi kreasi fashion antara Indomie dan The Goods Dev. Kalau untuk kita sih ya ini senada dengan kita punya proyek Hype Abis, jadi yang untuk kita keluarin produk kolaborasi lah yang untuk mendekati ya milenial-milenial dan anak-anak yang lebih muda. Ya untuk kita sih kita senang sekali bisa kolaborasi untuk men-expose dan men-support local brands ya di Indonesia. Sementara itu, Leonard Teo Sabrata, salah satu pendiri The Goods Dev, menyambut baik kolaborasi antara Indomie dan The Goods Dev. Karena Indomie sebagai brand lokal telah mampu menembus dimensi waktu hingga mampu menginspirasi kaum muda zaman now. Ya intinya sih kita mengedepankan local first, semangat local first ini sebetulnya kelokalan sih, kelokalan kita yang kita namakan lokal banget gitu kan. Jadi brand-brand Indonesia, seniman atau mungkin musisi kita angkat ke level yang lebih tinggi gitu kan, dengan caranya mengapresiasi, kita buat merchandise gitu kan, dan kita bikin event juga. Dan bagi Anda yang tertarik dengan produk kolaborasi Indomie dan The Goods Dev, Anda dapat mendapatkannya di Pop-Up Store. Dari Jakarta, Christina Natalia, Yudi Rahman, iNews melaporkan.